Hi guys, kenalin aku Junior Roberts. Aku di film Algrafi berperan sebagai Algrafi. Karakter Algrafi menurut aku sih cukup fun ya untuk dimainkan. Dia itu karakter yang cukup rebel, kayak dibilang nakal, nakal juga tapi gak nakal banget. Tapi kayak dibilang baik juga gak baik-baik banget. Ya intinya dia itu anaknya suka fun-fun aja gitu. Anaknya suka main games dan cuek sama hidupnya gitu. Sampai suatu saat ada kebalikan nanti. Aku Megan Domani di cerita Algrafi, aku berperan sebagai Naya. Algra itu pecicilan ya menurut aku ya, sok cool tapi sebenarnya pecicilan gitu, banyak mau, ribet, sama kayak Junior. Menurut aku Algrafi ini karakternya mirip sama karakter aku karena yang suka awalnya mungkin kalau belum kenal mungkin ya udahlah aku nggak terlalu banyak omong, tapi kalau udah mulai kenal tuh mulai kayak banyak omong, mulai komedi, mulai ngelawak lah, mulai ngelucu gitu-gitu sih mirip sama karakter aku. Junior itu mungkin dia bawel anaknya aslinya. Mungkin nanti kalau kalian nonton behind the scenes, kalian akan lihat dia tuh kalau ngomong gak ada berhentinya, guys. Dan itu sama kayak Algrafi dengan nanti dia acting beberapa peran dia, kepribadian ganda dia. Cocok banget sih dia meraninnya. Keren. Hai semuanya, aku Carmela van der Kruk. Di film Algrafi ini aku berperan sebagai Kaliza. Kalau menurut pandangan Kaliza, Algra itu orang yang cool, terus dia juga asik karena kan kita main game online bareng for 5 years, terus ada cueknya, tapi itu yang bikin Kaliza penasaran juga, dan Kaliza kan juga merasa udah deket sama Algrafi karena ya dia ngerasa dia udah main game lama banget sama Algrafi. Nay, maafin gue udah bohong sama lo. Sebenarnya gue sama Algra itu udah pacaran 6 bulan. Dan kita ketemu di online game dan kita chat setiap hari. Itu juga kenapa dia balik dari US ke sini tuh ketemu sama gue.